Menteri Pertanian Republik Indonesia Sahrul Yasin Limpo dalam kunjungannya di Festival Kujang Juara di kawasan PT Pupuk Kujang mengatakan, saat ini kondisi pasar ekspor produk hortikultura salah satunya buah nanas Indonesia semakin meningkat karena adanya kebutuhan negara subtropis Eropa. Menurut Sahrul Yasin Limpo, kondisi sektor pertanian Cina yang selama ini memenuhi pasar Eropa sedang terganggu akibat virus corona. Indonesia sebagai negara subtropis juga menjadi salah satu negara penghasil buah nanas di dunia yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eropa karena Eropa merupakan negara subtropis. Baik itu di tanaman pangan, di hortikultura, ya kita lihat sendiri nanas dan lain-lain sebagainya seperti tadi, itu luar biasa. Oh, semua nanas itu dibutuhkan, karena nanas itu komoditas tropis, tidak ada di negara subtropis. Dan itu dibutuhkan, tinggal dikonektingkan. Untuk itu, ia berharap Indonesia bisa mengambil kesempatan tersebut. Di samping itu, Sahrul Yasin Limpo juga mengapresiasi produk petani binaan PT Pupuk Kujang, khususnya hasil produk petani milenial yang hasilnya sangat memuaskan. Maimunah, Badar TV, Karawang.